Hai, jangan bosan untuk klik tombol subscribe channel Sagala Sunda 7. Terima kasih. Inilah 4 fakta yang berada di Sungai Amazon. Berikut videonya. Sungai Amazon. Sungai Amazon jadi sungai paling bahaya di dunia karena hewan-hewan buasnya. Sungai Amazon bukanlah sungai terderas di dunia seperti Sungai Zambezi di Afrika. Sungai Zambezi memiliki aliran paling deras dan terhubung dengan beberapa air terjun seperti air terjun Victoria, Chafuno, dan Ngonyi. Zambezi menyembunyikan batu-batu besar dan parit di dasarnya. Meski Sungai Amazon tidak sederas Sungai Zambezi, namun sungai di Amerika tersebut jadi sungai paling bahaya di dunia. Pasalnya, sungai terbesar kedua di dunia ini dipenuhi hewan-hewan yang berbahaya seperti ular anaconda, caiman hitam, ikan piranha, dan arapaima. Berikut ini adalah 4 hewan buas yang hidup di Sungai Amazon. Anaconda. Anaconda hijau green, Anaconda hijau Oenanthes murinus, adalah spesies ular boa besar yang tersebar di daerah tropis Amerika Selatan. Panjang tubuhnya bisa mencapai 8 meter dan merupakan ular terpanjang di benua Amerika. Berat tubuhnya secara keseluruhan bisa mencapai 250 kg. Diameter lingkar tubuh bagian tengah ular ini mencapai hampir 1 meter. Warna tubuhnya hijau kecoklatan atau hijau lumut dengan bercak-bercak bundaran hitam besar di punggung. Dari leher hingga ekor, anaconda menghabiskan waktunya di sekitar perairan dan jarang naik ke darat. Meskipun begitu, ular ini seringkali memanjat pohon tinggi untuk berjemur atau mencari makan. Ular ini berkembang biak dengan bertelur melahirkan ovovivipar. Jumlah anak yang dilahirkan bisa mencapai 40 ekor. Black Caiman. Black Caiman adalah hewan buaya besar yang hidup di perairan Amazon. Black Caiman adalah hewan buaya besar yang hidup di perairan Amazon. Meski memiliki gerak yang cenderung lamban, hewan karnivora ini menjadi predator terbesar yang hidup di Sungai Amazon. Black Caiman bisa tumbuh hingga panjangnya mencapai 5 meter. Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, Black Caiman hampir punah karena perburuan masif yang mengincar kulitnya. Ikan piranha Amazon. Ikda piranha. Piranha merupakan ikan air tawar yang hidup di sungai, danau, dan dataran banjir Amerika Selatan, termasuk Sungai Amazon. Ikan piranha terkenal dengan keganasannya dan memiliki gigi yang tajam. Di antara semua ikan bertulang, ikan piranha memiliki gigitan yang paling kuat. Beberapa laporan terkait serangan ikan piranha menyebut ikan ini dapat memberikan luka ringan hingga berat. Kekuatan gigitannya mencapai 30 kali dari berat badannya. Hewan tersebut juga sangat sensitif terhadap darah dan akan menyerangnya. Ikan predator arapaima. Arapaima, ikan raksasa predator yang hidup di Amazon. Arapaima adalah ikan karnivora raksasa yang hidup di Sungai Amazon. Ikan ini bisa tumbuh hingga 3 meter dengan berat 90 kg. Arapaima bertahan hidup dengan memakan ikan yang lebih kecil, hewan darat, krustase, dan lain-lain. Sama seperti Black Caiman, arapaima juga menjadi sasaran empuk perburuan. Konon, lidah arapaima dapat diolah menjadi obat tradisional. Nah, segitu aja geng, 4 informasi fakta adanya hewan yang sangat menakutkan di Sungai Amazon. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.